Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oh ya guys, hari ini aku lagi kerja ya, lagi kerja. Ini aku di perpustakaan. Jadi ini ada yang tadi mengembalikan buku pinjam. Jadi kemarin dia tanggal berapa pinjam dan udah dikembalikan. Jadi kalau buku dipinjam itu kita catat juga guys gitu. Terus kalau buku dikembalikan kita catat juga, jadi ada pencatatannya gitu. Jadi buku masuk, buku pinjam dan buku dikembalikan kayak gitu guys. Supaya nanti kalau ada laporannya kita bisa lihat di buku catatan ini, buku catatan peminjaman dan pengembalian kayak gitu guys. Jadi tadi dari kantor juga apa? Dari ada yang pinjam buku ya dan kembalikan dulu dua. Terus tadi dia pinjam lagi buku. Jadi kita catat di buku pengembalian dan peminjaman kayak gitu guys. Sorry ya guys, ini aku nggak ngomong langsung soalnya kan nanti takut mengganggu yang lain. Jadi aku ngomong ini pakai ini aja ya, rekaman di aplikasi edit edit video kayak gitu aja guys. Jadi selain buku yang dipinjam yang dikembalikan, di sini juga ada guys koran ya. Nah di sini kami ada berlangganan koran, koran Kompas dan koran Banjarmasin Pos, ada juga Radar Banjar ya. Nah di sini kita juga kita bukukan juga tanggal berapa korannya datang, kita bukukan juga, kita catat juga. Nah terus kemudian kita cap lah gitu guys. Jadi seperti itu juga kita nih, kita rapikan dulu ya, nah korannya. Kita cek-cek dulu gitu guys. Setelah buku dikembalikan, kita masukkan lagi di tempatnya ya guys, tempat pasarnya di lemari-lemari rak. Nah gitu, dan orangnya juga kita gantung di sini aja, dan kalau ada pembaca pengunjung bisa langsung baca orang di situ. Nah, jadi koran yang baru ini kita gantung di tempat ini ya, tempat koran ini, dan nanti koran yang tanggalnya sudah lama itu kita baru kita tumpuk di tempat lain, rak lain gitu ya. Jadi korannya tuh biar apa, biar baru terus gitu ya, beritanya. Nah, gitu guys.
Oke guys, itu aja kegiatanku hari ini ya di perpustakaan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share, dan ditekan loncengnya ya. Oke, dah.